Selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Saya sekretaris dari PT Kolang Kaling. Saya ingin bertanya. Sudah bisa dimulai rapatnya Bu? Maaf Bu, belum bisa rapat dikarenakan direktur kita belum datang. Nama saya Selvi, sekretaris PT Mondar Mandir. Baiklah, jika sudah berkumpul semua di sini, rapat akan segera kita mulai. Baiklah, perkenalkan nama saya Elsa, saya dari PT Kolang Kaling. Di sini saya ingin menanamkan sebuah saham kepada perusahaan PT Mondar Mandir. Dan jika saya menanamkan saham tersebut di perusahaan ini, keuntungan apa yang akan saya dapat? Ibu akan mendapatkan keuntungan yang besar dari perusahaan kami karena kami akan memperluas pemasaran di luar kota. Pak Direktur, ungkapkan pendapat Anda. Kalau saya sih tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang sini. Karena menurut saya, pemasaran di perusahaan kita itu sudah sangat luas. Jadi tidak perlu penambahan pemasaran. Kalau saya lebih setuju dengan Cindy, karena dia lebih luas pemasarannya, lebih banyak keuntungan yang didapat. Itu semua tergantung oleh investor. Ya, setelah saya mendengar dan memahami dari pendapat Anda semua, saya mengambil pendapat dari Ibu Cindy karena saya mendapatkan keuntungan yang besar dan itu akan menguntungkan bagi saya dan perusahaan saya sendiri. Oke, kita berarti sudah sepakat bekerja sama dengan perusahaan. Kita mau bekerja sama di perusahaan kami. Iya, saya juga. Sepertinya saya harus manipulasi semua data supaya jika saya dipecat, saya sudah memiliki penghasilan. Ini kenapa keuangan kita menurun dan berkas-berkasnya tidak lengkap? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Itu kan urusan direktur. Coba kamu panggilkan direktur kita dulu. Baik, Bu. Kenapa Ibu memanggil saya? Kamu menggunakan dana perusahaan kita? Enggak. Saya tahu kamu melakukan dana. Kamu mulai sekarang kamu saya pecat. Kenapa? Tiga kesan kamu di sini. Datang terlambat, kamu makan dan perusahaan, dan kamu tidak menghargai pegawai. Oke, jika Ibu ingin memecat saya, tapi saya akan jamin Ibu tidak akan mendapatkan direktur sebagus saya. Oke, tidak masalah. Oke. Bagaimana ini? Bagaimana? Saya sudah menanam saham sebesar 100 juta, tapi sedikit pun saya tidak dapat keuntungannya. Ini Bu buktinya. Wow. Sepertinya perusahaan kami tidak pernah menanam saham kepada. Terus ini bukti apa? Saya telah meminjamkan uang dana 100 juta di perusahaan ini. Atas nama siapa? Atas nama Imai. Ada bukti? Ini buktinya, saya tidak terima dengan semua ini. Bagaimana? Kita serahkan aja ini kepada pihak yang berwajib. Oke, kalau begitu. Dah. Yang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu. Saya ingin melaporkan saudara Imai Nasari atas kasus penggelapan dana di perusahaan kami. Kami ingin kasus ini segera Ibu tangani dengan baik. Oke, segera kami tindak lanjuti. Terima kasih.